Oke, sekarang kita lihat like awalnya ada berapa. Nah, ini dia like-nya ada 65 ya. Dan mari sekarang kita refresh. Oke, kita refresh. Nah, sekarang like-nya sudah menjadi 276 ya. Selamat buat akunnya Vanessa Chandra, kamu mendapatkan like gratis. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channelnya Mikaela Gallery. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, kali ini cara menambah like Instagram gratis tanpa akun tumbal, tanpa password dan tentunya aman ya. Dan di sini buat teman-teman yang mau saya tambahin like-nya ataupun followers-nya, teman-teman tinggal subscribe channel ini dan like, komen di bawah, sertakan tag akun Instagram kalian di setiap ada video terbaru ya. Dan buat teman-teman yang baru banget cari tutorial-tutorial seperti ini, jadi teman-teman ikuti dulu langkah-langkahnya agar penambahan like ataupun followersnya berhasil ya. Jadi sekarang kita buka dulu halaman Instagramnya. Nah, ini akun Instagram aku, jangan lupa kalian follow ya di reni_mikaela. Kalau kalian follow nanti pasti aku follow back ya. Oke teman-teman, buat kalian yang pemula, dan sekarang mari kita ke caranya. Di sini di garis 3 kanan atas kalian klik saja. Nah, di sini kalian pilih pengaturan. Lalu di sini kalian pilih privasi. Nah, di akun privat ini kalian jangan diaktifkan ya, atau jangan di-on-kan. Jadi biarin aja abu-abu seperti ini ya, agar penambahan like ataupun followersnya itu berhasil ya. Oke, next kita lanjut ke tutorialnya. Nah, sekarang kita buka untuk halaman browsernya. Di sini saya memakai Google, kalian bebas mau pakai browser apapun ya. Lalu di pencarian kita ketikkan nah, sama seperti yang ada di layar ya teman-teman. Kalau kurang jelas di akhir video akan saya kasih tahu untuk nama websitenya ya. Nah, websitenya yang atas sendiri. Nah, di sini tuh teman-teman caranya sangat mudah ya dan gampang banget pokoknya. Di sini tuh cuma butuh untuk link postingan aja ya. Dan cara ini tuh bisa kalian lakukan berulang ya. Jadi sebelum like-nya masuk kalian bisa order kembali ya teman-teman, selagi batas harian kalian belum habis ya. Nah, di sini saya bahasanya sudah bahasa Indonesia, tapi kalau di layar kalian bahasanya bahasa Inggris, kalian bisa klik titik 3 di atas ini, lalu kalian pilih terjemahkan ya. Nah, karena di sini saya sudah bahasa Indonesia dan sekarang mari kita lanjutkan ya. Dan di sini saya akan tambahkan like-nya pada salah satu pemenang yang udah komen di video saya yang sebelumnya ya. Oke, di sini kita ke halaman Instagram dulu. Nah, ini dia untuk akunnya Vanessa Chandra dan kita akan menambahkan like ya. Saya akan menambahkan like di postingannya yang ini ya. Di sini like-nya ada 65. Dan untuk caranya kita klik saja titik 3. Lalu di sini kita salin tautannya ya. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita kembali. Nah, di sini teman-teman caranya sangat mudah, kalian tinggal paste saja link postingannya. Untuk recap C-nya kalau susah teman-teman gak usah khawatir, tinggal tap-tap aja layarnya seperti ini. Oke, lalu sekarang kita klik kirim. Nah, ini dia teman-teman, untuk like-nya sudah berhasil dibuat. Jadi ini sedang dalam proses ya teman-teman. Di sini kita untuk sekali order mendapatkan 10 like ya teman-teman.
Di website ini enaknya tuh kita nggak usah nunggu 10 menit bahkan setengah jam untuk mendapatkan like ya. Jadi sebelum itu kita bisa langsung order kembali ya teman-teman. Jadi nggak selagi ribet. Batas harian kalian belum habis ya. Di sini setiap akun berbeda. Ada yang dapat 500 like per hari, ada juga yang dapat 400 dan 300 per hari ya teman-teman. Jadi tergantung akunnya ya. Dan sekarang saya isikan yang keduanya ya ini. Saya akan order yang kedua kalinya. Jadi kita nggak usah nunggu like-nya masuk dulu ya. Jadi ini saya langsung order lagi. Nah ini dia teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah berhasil juga ya. Ini saya sudah order yang kedua kalinya ya. Dan saya akan order kembali untuk yang ketiga kalinya ya. Sama ya teman-teman, untuk caranya kita paste. Nah ini racapnya susah, saya akan ganti racapnya dengan yang agak jelas. Setelah itu kita klik lagi kirim. Nah ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menambahkan beberapa kali order ya. Jadi teman-teman lihat aja contohnya seperti saya ya. Nah, teman-teman, setelah beberapa kali saya order di sini dan ini pun batas hariannya belum habis ya, karena kalau sudah habis untuk batas hariannya di sini di bawah kolom ini akan ada keterangan kalau batas harian kalian sudah habis ya. Di sini batas harian saya belum habis, tapi mari kita lihat ya untuk penambahan like-nya ada berapakah like-nya dan apakah like-nya sudah masuk. Oke, sekarang kita cek untuk halaman Instagramnya. Nah, sekarang kita refresh dulu biar like-nya masuk. Dan kalau penambahan like kalian tidak berhasil, kalian bisa buat akun Google yang baru ya. Dan sekarang mari kita buka untuk like-nya, apakah like-nya sudah bertambah atau belum. Oke, sekarang mari kita cek. Nah ini dia teman-teman ya, yang awalnya like-nya 65 sekarang udah menjadi 276. Jadi untuk penambahan like-nya ikuti seperti tadi yang saya contohkan ya. Jadi teman-teman bisa langsung order ratusan like untuk sekali buka website ini ya teman-teman. Di sini kenapa menjadi 276? Karena tadi saya order mungkin ada 20 kali lebih ya teman-teman. Jadi kalian juga bisa ikuti cara saya ya agar penambahan like kalian itu secepat kilat ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja tutorial kali ini. See you next video. Assalamualaikum.